Oke, ada sedikit penjelasan untuk kedepannya hasil editan video yang saya buat. Saya akan letakkan di YouTube kedua saya, ini ya. Atau bisa lihat di IG saya, Mentahan Foto IG. Dan saya sudah sediakan link YouTube hasil editan videonya di deskripsi bawah video ini. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Editor Kesiangan. Saya akan mengedit foto jadi video mengikuti beat musiknya di aplikasi Capcut menggunakan lagu Lestyle. Dan untuk bahan-bahan yang saya pakai seperti lagu Lestyle, itu saya sudah sediakan link downloadnya di deskripsi bawah video ini. Jadi kalian tinggal download saja. Dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Capcut ya. Nah, untuk aplikasi Capcut ini kalian bisa download di Play Store secara gratis dan aman. Oke, kita lanjut. Kita pilih New Project baru. Lalu pilih foto yang ingin kalian edit. Nah, di sini saya memakai 57 foto, tapi saya hanya memiliki 6 foto ya. Jadi saya harus mengirim ulang ke aplikasi Capcutnya. Oke. 1 2 3 4 5 6. Nah, supaya tidak memakan durasi waktu yang lama ya. Nanti saya loncat langsung ke foto nomor 57. Jadi kalian masukkan saja 50 foto ya. 57 foto ya. Oke. Nah, oke, sekarang saya sudah mencapai di foto nomor 57. Oke, di sini sudah 57 foto ya. Dan untuk watermarknya ini kita hapus saja. Nah, jika sudah kita kembali ke awal lagi. Nah, sekarang kita atur untuk transisi fotonya ya. Di sini kita kasih white flash. Kita mulai dari foto nomor 19, oke. Jadi dari foto nomor 1 sampai 18 itu tidak usah. Nah, sekarang kita lanjut ke foto nomor 19 untuk transisinya ya. Kita hitung di sini nomor 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, di sini foto nomor 19. Nah, kita geser sedikit ke kanan. Nah, di bagian sini transisi kita kasih white flash. Oke. Dan untuk durasinya kita kecilkan ya. Lanjut ke foto nomor 21. Di sini 20, 21. Nah, di bagian sini white flash. Oke, lanjut ke foto nomor 24. Di sini 22, 23, 24. 25. Oke, lanjut ke foto nomor 26 ya. 25, 26. Lanjut ke foto nomor 29. Nah, di sini 27, 28, 29. Lanjut ke foto nomor 32. Nah, di sini 30, 31, 32. Lanjut ke foto nomor 34. Di sini 33, 34. Lanjut ke foto nomor 39, 35. Di sini 36, 37, 38, 39. Oke. Lanjut ke foto nomor 41. Di sini 40, 41. Lanjut ke foto nomor 44, 42 di sini ya. 43, 44. Lanjut ke foto nomor 46, 45, 46. Lanjut ke foto nomor 49. 47 di sini, 48, 49. Lanjut ke foto nomor 51. Di sini 50, 51. Lanjut ke foto nomor 54, 50,
gua di sini 53 54. Nah, oke. Di sini 55 56 57, berarti benar ya. Oke, jika sudah kita kembali ke awal lagi. Nah, oke, sekarang kita lanjut untuk mengatur durasi setiap fotonya ya. Kita mulai dari foto yang pertama. Di sini kita ubah menjadi 0.2. Lanjut ke foto nomor 2, 0.4. Lanjut ke foto nomor 3, 0.4. Lanjut ke foto nomor 4, 0.4. Lanjut ke foto nomor 5, 0.4. Oke, supaya tidak memakan durasi waktu yang lama, nanti saya langsung loncat ya untuk pengaturan durasinya ke foto nomor 57. Nah, kalian tinggal sesuaikan saja dengan durasi foto yang sudah saya cantumkan ya di sebelah kiri dan kanan ini ya. Kalian tinggal sesuaikan saja, nanti hasilnya sama persis dengan yang saya edit juga. Oke. Nah, oke, sekarang saya mencapai di foto nomor 57, di foto yang terakhir ya. Nah, di sini memiliki durasi foto 0.5. Nah, oke, jika sudah kita kembali ke awal lagi. Nah, oke, sekarang kita atur untuk animasi setiap fotonya. Nah, dari foto nomor 1 ini sampai ke foto nomor 11, ini kita kasih animasi zoom out. Nah, kita lebarkan lalu klik fotonya. Pilih animasi dan pilih in yang ini. Lalu kita cari animasi zoom out. Nah, ini ya. Dari foto nomor 1 sampai ke foto nomor 11. Nah, oke, lanjut ke foto nomor 12 sampai ke foto 17. Kita kasih zoom 2. Nah, jika sudah kita klik tentang. Nah, oke, lanjut ke foto nomor 18. Nah, di sini kita pilih combo. Lalu pilih UFO 1. Nah, yang ini. Lanjut ke foto nomor 19, pilih right zoom. Kita klik. Nah, ini yang paling terakhir. Lanjut ke foto nomor 20, spin. Nah, yang ini. Nah, supaya tidak memakan durasi waktu yang lama, nanti saya langsung loncat ke foto nomor 57. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja untuk animasi fotonya sesuai yang sudah saya cantumkan di samping kiri dan kanan ini. Oke. Oke, sekarang saya sudah mencapai di foto nomor 57. Nah, di sini ini sama ya Google. Nah, oke, jika sudah kita kembali ke awal lagi. Nah, oke, sekarang kita tambahkan untuk efeknya di foto nomor 12 sampai foto nomor 18. Nah, di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, di bagian sini kita klik foto nomor 12. Nah, lalu kita pilih efek, kita pilih efek negatif di party, lalu pilih negatif, kita klik centang. Nah, kita ambil bagian depannya saja. Nah, kira-kira seperti ini ya. Lalu kita pilih copy sampai ke foto nomor 17. Kita copy lagi. Copy. Nah, sampai ke foto nomor 17 di sini. Nah, ini foto nomor 18. Nah, di bagian tengah sini kita tambahkan efek white flash ya. Nah, yang ini sama di party, yang ini white flash, lalu klik centang. Lalu kita kecilkan sampai ke foto nomor 19. Oke,
sekarang kita tambahkan untuk lagunya. Kita pilih sound, lalu pilih your sound dan pilih from device. Kita cari lagu list stylenya. Nah ini list style, klik tanda plus. Oke, untuk hasil editan video ini sudah selesai ya, dan hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, jika sudah kita simpan ke galeri kita. Kita pilih tanda ekspor yang ada di atas. Lalu tunggu sampai pengeksporan selesai.